tabel percobaan uji makanan, ada uji benedik, ada uji iodin, dan uji biuret. Nah, cairan yang diuji ada A, B, C, D yang masing-masing menghasilkan warna. Seperti ini. Nah, glukosa terkandung pada cairan. Jadi yang ditanyakan adalah tentang glukosa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, uji benedik. Uji benedik itu dia untuk mengukur adanya kandungan glukosa. Nah, ketika dideteksi cairan ini, benedik ini, itu warnanya menjadi merah bata. Namun tidak bereaksi, itu biru tua. Kalau dia merah bata, berarti dia bereaksi. Kalau dia biru tua, berarti dia bukan mengandung glukosa. Kemudian ada uji biuret. Itu untuk menguji adanya kandungan protein. Kalau bereaksi, itu dia akan menghasilkan merah muda atau ungu. Kemudian, kalau tidak bereaksi, dia tetap biru. Kemudian ada uji iodin. Itu adanya kandungan amilum. Atau karbohidrat. Kalau dia warnanya kehitaman atau biru tua, maka dia mengandung amilum atau karbohidrat. Kalau dia warnanya coklat, maka dia tidak mengandung amilum. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu adalah glukosa terkandung pada cairan, yaitu cairan benedik, kemudian dia yang menjadi warna merah bata. Dia pakai benedik merah bata, berarti dia yang B dan D. Jawabannya yang pilihan C.